Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Mufliha, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Perikanan dan sekaligus sebagai peserta teknis binaan atau PKL di Laboratorium Uji LP2IL Serang. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan LP2IL Serang yang telah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan praktek kerja lapang di Laboratorium Uji LP2IL Serang selama kurang lebih 30 hari. Kami mendapatkan banyak ilmu baru dari personel Lab Uji yang sangat berkompeten tentang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, seperti melakukan pengujian kualitas air, meliputi parameter kimia, fisika, biologi, termasuk logam berat, serta identifikasi plankton. Metode uji yang digunakan pun mengacu pada standar nasional dan internasional. Dari segi sarana dan prasarana, Lab Uji LP2IL sendiri sangat dilengkapi dengan instrumen yang canggih, handal dan akurat dalam melakukan analisa pengujian, sehingga kami mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam dunia perikanan budidaya. Buat teman-teman pelajar di seluruh Indonesia yang ingin menambah wawasannya dalam bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, LP2IL juga menerima peserta teknis binaan, baik berupa kegiatan magang, PKL, ataupun penelitian skripsi. Nah, jika kalian minat, bisa menghubungi LP2IL Serang. Kontak serta media informasinya ada di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. LP2IL Serang, sukses selalu! KKP, mantap!